Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel Ayu Ningsih Official. Di video kali ini Ayu akan membahas beberapa komentar dari teman-teman semuanya terkait proses seleksi atau pembentukan calon anggota KPU dan Bawaslu Provinsi dan juga Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Jadi pastikan terus ya teman-teman untuk menonton video ini. Jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Ada beberapa tahapan yang dilaksanakan untuk seleksi calon anggota KPU dan juga Bawaslu Kabupaten Kota, mulai dari penerimaan atau pendaftaran penerimaan berkas administrasi hingga dinyatakan lulus administrasi, dilanjutkan dengan tes tulis dan juga psikotes. Dua tes ini dilakukan berbarengan. Setelah lulus akan langsung diambil 20 nama peserta yang nilainya tertinggi untuk mengikuti tes-tes berikutnya. Di antaranya itu ada tes kesehatan, pemeriksaan kesehatan jiwa, dan juga pemeriksaan narkoba. Setelah itu teman-teman juga akan dilanjutkan dengan wawancara. Nah, di akhir seleksi ini di mana 10 orang diambil untuk mengikuti seleksi berikutnya, fit and proper test di Bawaslu RI, yang menentukan kelulusan calon anggota KPU Bawaslu tingkat provinsi dan juga kabupaten kota. Proses pembentukan KPU itu dilakukan fit and proper di Komisi 1 DPR RI. Tapi untuk provinsi, fit and proper dilakukan di Bawaslu RI ya. Sementara untuk Bawaslu Kabupaten Kota itu dilaksanakan di Bawaslu Provinsi. Untuk proses pembentukan KPU RI, nah ini juga akan berbeda untuk teman-teman yang berada di Aceh. Bagi teman-teman yang ada di Aceh, itu proses seleksinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari anggota Komisi atau Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di tingkat provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota, tentunya untuk anggota KPU Kabupaten Kota. Tapi teman-teman tidak usahlah dikhawatirkan beberapa hal yang dari awal itu tentunya membuat teman-teman tidak bersemangat untuk mengikuti ya. Karena mungkin bukan menjadi rahasia lagi ya, banyak juga orang-orang yang beranggapan kalaulah rangkaian proses tahapan seleksinya kurang transparan dan tidak bisa diakses langsung oleh publik. Lobby-lobby dengan orang dalam itu adalah faktor penentu utama. Nah, kalau kita hanya berpatokan di situ saja berarti selesai ya. Selesai tanpa kita harus berjuang. Kita berharap ngapain kita mengikuti, udah ada orang yang lulus sehingga akhirnya kita tidaklah mengikuti untuk tahapan-tahapan tersebut. Nah, jadi teman-teman terlepas dari apapun kondisinya, kita harus tetap bersemangat untuk mengikuti di awal. Karena kenapa? Kita masih percaya sama Allah, kita masih percaya sama Tuhan. Apapun agama kita tetap punya Tuhan, kita juga punya Allah. Jadi segala sesuatu terhadap takdir kita itu memang sudah ditentukan. Hanya kita selaku manusia terus aja berusaha untuk meraih atau mencapai apa yang kita impikan. Karena tanpa kita berusaha, tanpa kita merubah sendiri, nasib kita tentunya tidak akan berubah. Kita tidak bisa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Nah, saya mungkin bisa ngasih contoh ya nih teman-teman ya. Ada cerita kabarnya yang bersangkutan itu sudah melakukan lobby-lobby di awal, bahkan jauh sebelum dibuka proses seleksinya. Nah, yang bersangkutan sudah sangat yakin, percaya diri kalau dia akan lulus sepenuhnya. Tapi teman-teman, apa yang terjadi pada saat yang bersangkutan akan mengikuti seleksi? Pada tahap berikutnya, saat fit and proper, yang bersangkutan ternyata teman-teman mengalami sakit dan harus dioperasi alias nggak bisa keluar. Lalu bagaimana dengan lobby-lobby yang sudah dilakukan tadi? Tentunya tidak bisa kita berharap teman-teman pada juga lobby yang sudah kita lakukan, karena segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh yang di atas. Jadi kita tetap berusaha meskipun ada lobby-lobby, ada membangun jaringan, tapi kalau Allah tidak berkehendak atau Tuhan tidak berkehendak, tentunya itu tidak akan terjadi. Ada lagi cerita teman-teman, bahkan ada yang sudah di SK-kan, tapi akhirnya yang bersangkutan juga mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah, artinya kita manusia tetap berusaha, meskipun tadi ya,
Namanya manusia, kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada manusia. Ada lagi cerita, dia sudah melakukan lobby-lobby segalanya, bahkan sudah mengeluarkan beberapa pundi-pundi, tapi akhirnya orang yang mendukung dia meninggal dunia. Nah, artinya seperti apa? Allah tidak berkehendak. Meskipun sudah berupaya tadi membangun jaringan, melakukan lobby-lobby, tapi apa yang terjadi? Tetap ada halangan-halangan yang merintangi seseorang untuk menjadi anggota KPU dan Bawaslu. Jadi teman-teman, tetap optimis, percaya diri, segala sesuatu hasilnya kita tetap serahkan pada yang di atas. Yang penting, jangan pernah menyerah untuk terus berjuang. Karena tanpa kita mencoba, tanpa kita berjuang, tidak akan datang sendiri ya. Hasilnya itu juga tidak akan langsung kelihatan. Tapi di saat kita sudah melakukan perjuangan, meskipun gagal, minimal kita sudah berusaha. Dan pengalaman 5 tahun ini dapat kita jadikan pengalaman yang paling berharga. Minimal 5 tahun ke depan kita bisa mencobanya lagi untuk mengikuti proses seleksi anggota KPU dan juga Bawaslu. Minimal dengan pengalaman-pengalaman tersebut, teman-teman, membuat kita sudah tahu bagaimana proses seleksi yang dilakukan dalam setiap tahapan. Dan kita juga akan terus belajar dari kegagalan kita pada tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya. Yang penting kita tetap optimis, karena segala sesuatu kalau kita menyerah tanpa pernah mencobanya di awal, bagaimana hasilnya juga akan nyata. Jadi selamat berjuang buat teman-teman yang mengikuti seleksi KPU dan juga Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Apapun hasilnya, tetap kita serahkan pada yang di atas, dan kita selaku manusia juga sudah berusaha dan berjuang. Jika kita mengalami kegagalan, jangan pernah berputus asa, karena masih ada waktu dan kesempatan untuk mencoba pada periode-periode berikutnya. Yang terpenting teman-teman dari itu semua adalah kita tetap mempersiapkan diri dalam menghadapi terutama ujian CAT dan juga tahapan-tahapan seleksi dalam setiap tahap tentunya. Dengan mengasah kemampuan diri terutama untuk menghadapi tes tulis atau CAT dan juga tes psikologi, teman-teman juga bisa menonton beberapa video di channel Ayuningsih Official. Mudah-mudahan dengan teman-teman menonton video tersebut, teman-teman juga memiliki gambaran tentang soal-soal yang akan keluar pada saat seleksi anggota KPU dan juga Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Ibaratnya seperti ini ya teman-teman, jikapun kita melakukan lobby, kita membangun jaringan, tapi kalau kapasitas kita tidak mumpuni, tentunya orang-orang yang akan kita datangi ini juga akan berpikir ya, berpikir bagaimana kita akan membantu yang bersangkutan jika yang bersangkutan juga kapasitas dan juga pengalamannya itu belum mumpuni. Makanya teman-teman jadikan kesempatan setiap harinya itu teman-teman dalam mengisi waktu luangnya untuk terus meningkatkan kapasitas diri dengan banyak belajar ataupun juga berbagi pengalaman dengan orang-orang yang lebih ya, lebih pengalamannya dari kita. Karena untuk menjadi anggota KPU dan juga Bawaslu tentunya tidak mudah. Begitu juga jika teman-teman sudah terpilih nanti. Jika teman-teman terpilih tanpa pengalaman dan juga tanpa kapasitas, itu juga akan menyulitkan teman-teman sendiri. Jadi, manfaatkan waktu untuk terus belajar, untuk terus meningkatkan kemampuan diri. Pada suatu saat, jika teman-teman sudah waktunya, teman-teman sudah merasa lebih yakin dan lebih percaya diri, percayalah pada kekuatan yang di atas, karena kita tidak tahu ya, lagi-lagi itu penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia. Tadi kita sudah mencontohkan beberapa orang-orang yang melakukan lobby, membangun jaringan, tapi akhirnya yang bersangkutan juga tidak bisa menjadi anggota komisioner, yang bersangkutan juga belum ditakdirkan untuk menjadi anggota KPU Provinsi dan juga anggota KPU Bawaslu Provinsi dan juga KPU Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi lagi-lagi tetap semangat, pantang menyerah, terus aja belajar membekali diri kita, karena pada saat kita sudah dikenal oleh publik, kita juga punya pengalaman, kita juga punya kapasitas yang mumpuni, pasti orang tidak akan memandang atau melirik kita sebelah mata. Orang pasti akan memperhitungkan kita, mulai dari panselnya sendiri, bahkan juga pada saat fit and proper. Intinya teman-teman, memiliki kapasitas aja itu memang nggak cukup. Tapi kita punya kapasitas, kita juga punya jaringan, kita juga bisa melakukan lobby dan negosiasi, itu merupakan paket yang komplit. Jadi jika teman-teman memiliki paket yang komplit,
Jadi teman-teman punya harapan besar. Tapi bagi teman-teman yang kira-kira masih menilai kemampuan diri, tapi bagi teman-teman yang merasa sudah membangun jaringan, sudah punya pengalaman, sudah punya kapasitas yang cukup tapi nggak lulus juga, berarti memang takdirnya teman-teman belum saatnya ditakdirkan menjadi anggota KPU Bawaslu, ataupun juga mungkin teman-teman memang belum ditakdirkan untuk menjadi anggota KPU dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Mungkin Allah punya rencana lain bagi teman-teman yang memang kita sendiri nggak tahu apa rencana Allah bagi teman-teman itu ke depannya. Semua pilihan ada pada teman-teman. Yang penting tetap optimis, semangat untuk meraih apa yang kita inginkan. Jika impian kita belum tercapai, lagi-lagi jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Kita bisa mencobanya tahun-tahun berikutnya. Yang penting terus aja mempersiapkan diri, jangan pantang menyerah. Tapi apapun itu, kita juga berharap pada Bawaslu dan juga KPU untuk terus menerima masukan dalam proses seleksi calon anggota KPU Bawaslu Provinsi hingga Kabupaten Kota, agar proses-prosesnya lebih transparan dan tidak menimbulkan kecurigaan. Dan kita juga berharap mulai dari panitia seleksi, rekrutmennya juga bisa dilakukan secara terbuka, dan panitia seleksi juga diambil sumpah. Sehingga dengan pengambilan sumpah tersebut, panitia seleksi juga tidak sembarangan untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya dalam rekrutmen calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi, dan juga KPU Kabupaten Kota. Kita berharap semua proses bisa dilakukan secara transparan dan publik juga bisa melihat atau menyaksikan langsung, mulai dari tes CAT yang ujiannya langsung bisa dilihat, tapi yang bersangkutan nih, terutama peserta hanya bisa mengetahui nilai yang dimiliki oleh peserta itu sendiri, tapi tidak bisa melihat nilai atau tapi tidak mengetahui nilai yang dimiliki oleh peserta yang lainnya. Dan kita berharap nilai CAT juga dibuka secara transparan, begitu juga dengan nilai psikotesnya, sehingga hal tersebut juga bisa memastikan publik kalau semua proses dilakukan secara transparan. Begitu juga dengan tahapan proses wawancara hingga fit and proper test. Apalagi sekarang sudah zaman digitalisasi dan zaman canggih ya teman-teman, semuanya bisa live, semuanya bisa live streaming di YouTube. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga publik juga tahu siapa calon anggota yang terpilih. Publik juga tahu kapasitas dari calon-calon anggota KPU, Bawaslu, mulai dari level provinsi dan kabupaten kota yang terpilih dari rekam jejak digital yang ditinggalkan dalam setiap tahapan seleksi anggota KPU Bawaslu Provinsi dan juga Kabupaten Kota. Nah, mudah-mudahan masukan-masukan ini juga bisa dimulai pada 5 tahun ke depan, pada saat KPU dan juga Bawaslu akan melakukan seleksi anggota KPU Bawaslu mulai dari level provinsi dan juga level kabupaten kota, sehingga dalam proses seleksi tersebut tidak ada lagi keraguan-raguan dari publik, sehingga semua proses transparan dan juga publik bisa mengetahui perkembangan track record atau rekam jejak yang terpilih di setiap tahapan-tahapan yang dilakukan. Gimana teman-teman, setuju gak? Silahkan berkomentar ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah nge-like, komen, share, and subscribe. Sampai jumpa.